Jadi pada hari ini saya nak cerita secara ringkas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan korban. Yang pertama sekali, secara ringkas, berkorban ini merupakan sunat muakkad bagi mereka yang mampu. Yang tak mampu, bersedekahlah sekadar kemampuan. Itu yang pertama. Ada orang tanya, bolehkah kita berkorban di luar negara? Jawapannya, harus. Hukumnya boleh. Tidak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa masalah. Boleh kita berkorban di luar negara. Okey, tuan-tuan semua, jangan lupa bersedekah, berwakaf bersama Muslim Care Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan.